Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya, Muhammad Shah Musa. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Cukai Pendapatan Pindaan 2024 dan RUU Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan Pindaan 2024. RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying setelah jawatankuasa mempertimbangkan usul dicadangkan itu tanpa sebarang pindaan. Pindaan melibatkan fasal 1 hingga fasal 9 bagi melaksanakan pindaan bersifat penambahbaikan terhadap dasar serta pentadbiran cukai. Timbalan Menteri Kewangan sebelum itu berkata, selaras reformasi percukaian, hasrat pelaksanaan cukai keuntungan modal pula adalah untuk memperluas asas cukai serta selaras dengan amalan terbaik antarabangsa. SI adalah dalam bentuk perluasan skop kepada foreign source income dengan izin sedia ada yang selama ini meliputi pendapatan dividen, faedah, sewa dan royalty oleh syarikat dan tidak melibatkan individu. Pematuhan kepada amalan terbaik percukaian di peringkat antarabangsa termasuk komitmen di bawah EU akan terus menjadi rujukan Malaysia dalam menangani isu pelarian cukai dan doubles non-taxation dengan izin. Sementara itu, RUU Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan Pindaan 2024 pula bertujuan meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta 445 yang melibatkan dua fasal. Pindaan itu disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2024. Turut diluluskan Dewan Rakyat, pindaan Akta Wang Tak Dituntut 1965, Akta 370 diluluskan Dewan Rakyat. Ia melibatkan pemendekkan tempoh penyimpanan wang tak dituntut daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Dalam sesi penggulungan, Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata, status quo bagi wang tak dituntut tersebut akan kekal dan akan diuruskan selaras Akta Ibu. Tempoh ini berkenaan dengan 15 ke 10 tahun yang ramai sudah menyebut. Tempoh ini relevan dalam memastikan peruntukan yang ideal dapat digunakan oleh kerajaan untuk perbelanjaan yang memenuhi objektif sosial ekonomi. Pemakluman melalui Jabatan Akaunten Negara, negeri dan juga cawangan di seluruh negara sentiasa dilaksanakan sepanjang tahun. Kita reruan semak-semakan WTD juga diadakan pada setiap tahun terutama di pinggir bandar dan juga di kawasan pedalaman sekurang-kurangnya 3 ke 4 kali setiap negeri. Dan juga kita akan lebih giat lagi membuat roadshow untuk kesedaran ini. Dan faedah yang telah diperolehi hasil daripada pelaburan sejak 20 tahun yang lalu digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pelbagai projek pembangunan. Pindaan Akta Wang Tidak Dituntut 1965, Akta 370 disokong beberapa ahli parlimen. Bagaimanapun, kerajaan dicadang meningkatkan usaha memberi kesedaran kepada rakyat berkaitan wang tak dituntut. Wang yang tidak dituntut ni sekiranya kita terus simpan dalam kumpulan wang amanah WTD, sebenarnya kita boleh dikategorikan sebagai idle money atau wang yang hanya diduduk sana saja. Saya rasa dalam keadaan ekonomi sekarang, lebih wajar kalau wang ini dapat digunakan dengan lebih proaktif dan lebih bermakna oleh kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan ataupun untuk memberi lebih banyak manfaat dan kebajikan kepada rakyat. 11.2 bilion dikategorikan sebagai wang tak dituntut, namun hanya 3.2 bilion sahaja yang telah dilunaskan kepada empunya, dengan baki hampir 8 bilion WTD dalam kumpulan wang amanah WTD Jabatan Akaunten Negara Malaysia. Akta ini memerlukan pindaan agar sejumlah wang ini dapat dibayar dengan lebih cepat kepada empunya yang sah di samping boleh disalurkan demi pembangunan negara selaras dengan keperluan semasa demi menjaga kepentingan awam dan negara. Saya menyokong bahawa pemendekkan daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Dan sebenarnya saya rasa dia harus dipendekkan lagi supaya duit yang idle ini yang diduduk di tidur di sana tidak digunakan dengan lebih bermanfaat. Kerana kalau kita tahu bahawa
sejumlah 8 bilion itu dirilis kepada market, maka dia akan menjana ekonomi yang lebih baik. Usaha untuk meningkatkan kesedaran oleh Kementerian Kewangan dan Jabatan Ekonomi Negara kepada umum adalah sangat dialu-alukan. Setiap sen yang direkodkan mempunyai pemiliknya. Dan pindaan yang kita nak usulkan ini adalah untuk mengubah tempoh ia daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Hal ini membenarkan jumlah wang yang tidak dituntut yang telah terakru selama lebih 10 tahun untuk digunakan, dikreditkan ke akaun hasil wang disatukan, sekaligus membenarkan kerajaan untuk menggunakan wang tersebut bagi tujuan perbelanjaan mengurus dan bagi geri ia adalah sangat baik. Dewan turut membahaskan RUU Perniagaan Perkhidmatan Wang Pindaan 2024 melibatkan pindaan Akta Induk Akta 731. Aktiviti PPW tidak berlesen ataupun hawalah masih berleluasa dalam pada pasaran dan telah mengakibatkan negara kehilangan sumber pendapatan negara sebanyak 2.3% KDNK pada tahun 2022. Dalam pada itu, penghantaran luar ataupun remittance outflow dari Malaysia ke luar negara kian meningkat dan mencecah RM34 bilion pada tahun 2022. Jika penghantaran wang tidak rasmi dimasukkan, anggarannya mungkin mencecah RM70 bilion. Trend ini khususnya yang melibatkan jumlah penghantaran wang pekerja asing kembali kepada negara asal mereka, ianya akan melemahkan ringgit kita. Kita semua orang tahu tentang penguruh wang haram dan juga ekonomi bayangan. Sindiket penguruh wang yang didanai oleh warga asing beroperasi di negara ini. Saya bimbang dengan warga asing yang berhormat. Mereka ini biasanya berselindung di sebalik perniagaan, restoran dan juga kedai runcit yang banyak beroperasi di lembah Kelang. Warga asing bukan saja menguasai perniagaan tetapi mereka juga terlibat dalam pengubahan wang haram. Jadi di samping mengenakan kuat kuasa hukuman denda dan sebagainya, kita jangan lupa bahawa cara tertentu untuk mendapatkan balik sumber ini. Kerajaan masih memberi keutamaan kepada hasil bukan cukai ketika ini. Ia berikutan kategori cukai tersebut adalah cukai paling tinggi dalam pendapatan pelaburan. Ini termasuk melalui dividen daripada Petronas, Bank Negara serta Khazanah yang puratanya memperoleh hasil sekitar 50% dari hasil bukan cukai. Pada tahun 2023, pendapatan pelaburan mewakili 65% daripada hasil bukan cukai. Dan saya setuju usaha tambahan termasuk transformasi JLISC untuk memastikan peningkatan pelaburan domestik. Bila pelaburan domestik lebih rancak, hasil bukan cukai pun harapnya boleh dapat ditingkatkan. Hasil lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia dan Jerman baru-baru ini bukan sahaja bawa pulangan potensi pelaburan bernilai RM69.9 bilion, juga menjana potensi jualan ekspor produk tempatan berjumlah RM2.36 bilion. Menerusi lawatan ke Australia, RM24.5 bilion potensi pelaburan berjaya dimuktamadkan dengan beberapa syarikat antarabangsa. Selain lebih RM962 juta potensi jualan ekspor produk Malaysia turut dicapai, lawatan ke Jerman pula berjaya meraih potensi pelaburan RM45.5 bilion dan RM1.4 bilion potensi jualan ekspor produk Malaysia. Mengenai Jerman, RM45.4 bilion industri tenaga pembuatan semikonduktor. Dan semikonduktor seperti kita tahu, Malaysia sudah jadi hub yang penting di rantau ini dan diterima oleh kebanyakan negara termasuk Jerman sendiri. Jadi daripada jumlah itu, yang besar ialah Siemens Energy, Infineon Technologies, Airbus, Bear Brown, BMW, Nexperia, Xfab dan Delo Chemical. Dan potensi pembelian tambahan
dalam konteks kejayaan kita jual ialah 1.4 bilion ringgit daripada syarikat Airbus. Lebih 8 juta atau 36.8% individu berusia 18 tahun ke atas telah memaskini maklumat dalam sistem pangkalan data utama padu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli optimis sasaran 50% dapat dicapai menjelang tarikh akhir 31 Mac ini. Setakat jam 11.59 malam semalam, seramai 8,093,336 warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas telah pun mendaftar, iaitu sebanyak 36.8% daripada jumlah keseluruhan. Pada kadar pendaftaran antara 350,000 ke 400,000 sehari dengan tempoh berbaki sekitar 6 hari, kami mengunjurkan bahawa kita akan berjaya menghampiri kadar pendaftaran 50% menjelang 31 Mac 2024. Transformasi kesihatan digital disasar dapat dilaksana dalam tempoh 4 atau 5 tahun. Ia bagi membolehkan setiap individu mempunyai rekod kesihatan menerusi rekod perubatan elektronik EMR sama ada di fasiliti kerajaan maupun swasta. Pelaksanaan akan dilakukan secara berperingkat bermula tahun ini. Hanya dengan kita punya EMR inilah, maka setiap warga, setiap patient, setiap citizen akan membawa dengan dirinya itu, ya, sama ada through his smartphone dan atau perkakasan yang lain, ya, on di atas EMR ini. EMR ini dia punya apa yang dikatakan sebagai Master Patient Index, di mana segala hal tentang diri, kesihatan, perubatannya, tentang sama ada ya pernah dilakukan any surgical, medical intervention, ya, imaging, ya, alahan ubat-ubatan sebagainya itu semua ada. Dan setiap seorang patient itu apabila dia pergi ke mana-mana facility, dia dapat dan doktor yang merawatnya itu dapat berkongsi dengan segala, dengan kata lain, dengan segala maklumat klinikal dan perubatan itu langsung membawa kepada apa yang saya sebutkan tadi. Di situlah berhasilnya precision patient care. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.